Ini video untuk kau. Iyo, untuk kau yang masih galak terlalu cemburu. Aku tahu cemburu itu tanda cinta. Aku tahu juga kalau kau cinta mati dengan aku. Tapi jangan berlebihan. Ngerti gak? No, God, please, no, no! Giliran wong nak pergi kau siru melarang-larang. Panjang tanyuan, sampai turung aku nak pergi dengan kawan-kawan aku. Tak boleh keluaran dengan lawan jenis. Tak boleh keluar selain dengan kau. Kau kepo galo seluruh chatan aku yang ada di IG, di Facebook, di Line. Seluruh sosmed aku kau pegang galo. Kau ni pacar aku apa Satpol PP sih? Pol PP be cuma ngatur pasar. Kok kau lebay? Awal-awal aku merasa biasa. Oh mungkin ini memang bukti cinta kau ke aku. Cuman lama-lama aku stres. Ngerti gak kau nih aku ditetekan? Cewekan dengan kau bukan jadi senang, malah jadi sesak. Banyak pikiran. Kawan aku habis, hidup aku cuman dengan kau bae. Lingkungan aku kecil, sempit pergaulan. Lantak ke kau. Kau pikir aku seneng, ha? Kau pikir aku tambah cinta dengan kau? Idak, tau dak? Tambah bosen lagi ado. Kau udah usah ngancem-ngancem eh. Jadilah selama ini aku nahan hati dengan kau. Lah aku paksa ke cinta setengah mati dengan kau eh. Tapi dak pacak. Rasa cinta aku kalah dengan rasa terkekang yang kau cipta ke. Aku nih bebas, bukan tahanan yang dipenjara. Kau tuh pacar aku, bukan penjago lapas yang selalu ngatur hidup aku. Dengar kau weh, wong tua aku pedak pernah ngebatasi aku secak ini. Kau nak ngelebih ke wong tua aku? Kau siapa? Ingat kau, dalam menjalani hubungan yang harmonis dan bahagia, yang diperlukan tuh bukan cuma cinta bae, tapi rasa saling percaya antara kau dengan aku. Itu yang jadi kunci. Sepahit apapun kenangan masa lalu kau, ingatlah, kalau aku beda dengan uang yang ninggali kau di masa lalu kau. Tolong berubah. Mulailah kau kenali lingkungan aku. Mulailah kau kenali kawan-kawan aku. Nembrong dengan keluarga aku. Mereka tuh gak seburuk yang cak kau kira. Dan lagian nih, terlalu cemburu itu gak bagus untuk kesehatan kau. Nengker dak? Jangan ulangi lagi ya. Bye.